Mengejutkan, inilah jawaban Deva Rahman ketika ditanya ayahnya kenapa mau dipoligami sama Syekh Ali Jaber. Tonton video ini sampai selesai agar kalian tak gagal paham. Untuk mendukung channel ini, silakan subscribe, like, serta komentar yang positif ya. Karena dukungan kalianlah untuk menjadikan channel ini agar semakin baik lagi. Dalam tayangan HeyBunda.com di mana interview mengenai Deva Rahman, diungkapkan Deva Rahman sendiri, dulu kala dia sebelum hendak menikah dengan almarhum Syekh Ali Jaber, pernah sempat berbincang dengan ayahnya, yaitu Profesor Arif, selaku tokoh dari pemerintahan zaman dulu. Deva Rahman mengungkapkan alasannya dia mau menerima dipoligami oleh almarhum Syekh Ali Jaber. Jawabannya sungguh sangat berwibawa dan bijaksana sebagai sosok istri yang saleha, yaitu jawaban Deva Rahman adalah mungkin ini adalah ibadah, jadi saya harus beristiqomah dalam menerima almarhum Syekh Ali Jaber sebagai suami dan sebagai istri dari poligami. Ungkapan ini tentunya menjadi penerimaan ayah dari Deva Rahman, yang dimana diungkapkan bahwa ayah dari Deva Rahman ini tak pernah membatasi pilihan dari anak-anaknya. Menurut anaknya baik, Profesor Arif selalu menstujuinya, ungkap Deva Rahman dalam sesi wawancara interview di website heybunda.com. Itulah dari perkataan jawaban Deva Rahman ketika dia mau dipoligami, maksud kami sebagai istri poligami almarhum Syekh Ali Jaber, pada saat ditanya ayahnya. Demikian, terima kasih telah menonton.